Ambo sampai tahun di Azhar 98 berangkat 99 2000 2001 2002 sampai tahun di Al Azhar pulang dapat LC. Buya Hamka tidak pernah di Al Azhar. Buya Hamka sekalipun tidak ke Al Azhar. Al Azhar tunan main bau Buya Hamka. Datang Buya Hamka ke Al Azhar langsung diberikan bukan LC, Doktor Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ambo sakit hati ya Buya Hamka. Awak sampai tahun di Kairo mengantri mengurus surat mengurus visa LC dia gini. Buya Hamka datang dia gini doktor. Apa wana hebat Buya Hamka tu? Dalam hati ambo tak lo berani ambo mencek ko. Apa hebatnya? Mananya dapat doktor? Tak pernahnya belajar ke Azhar. Rupanya adonan engkau tak bisa Abdul Somad, tapi Buya Hamka bisa melakukannya. Apa itu? Orang nan memenjarakan Buya Hamka sampai tahun. Sampai tahun dalam penjara, disiksa sampai akhirnya sakit masuk rumah sakit. Buya Hamka disiksa, tapi kemudian musim berganti hari berubah. Orang nan memenjarakan Buya Hamka itu akhirnya sakaratul maut dan mimdatema tayabawati. Mati. Mati. Setelahnya mati, datang seorang tentara membawa secarik kertas ke rumah Buya Hamka. Buya Hamka sedang duduk di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buya Hamka, ya, ini ada pesan wasiat dari orang yang baru meninggal. Apa pesannya? Kalau aku mati, tolong yang menjadi imam solat jenazahku adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka. Ambo masuk-masuk membaca tu, ha, akhirnya mati juga kan? Ha, mencari Buya Hamka aja kan? Dalam mati ambo, janganlah Buya Hamka mau sembahyang. Janganlah Buya Hamka kau mau sembahyang. Buya Hamka pakai jas, pakai Buya Hamka khas, baju putih, jas hitam, pakai sarung, pakai peci hitam, pakai sorban. Buya Hamka datang menyolatkan jenazah. Ambo lah sakit hati. Kenapa Buya Hamka datang? Heboh koran-koran se-Indonesia. Dia yang sudah memenjarakan. Kenapa Buya Hamka mau? Apa kata Buya Hamka? Kalau dia tidak memenjarakan saya, tidak akan ada tafsir Al-Azhar. Karena tafsir Al-Azhar saya tulis dalam penjara. Lembutnya hati Buya Hamka. Andai ambolah bantu itu, diajak orang, dibuli orang, dipenjarakan orang, mati ya. Datang anak buahnya ke rumah hamba, Ustaz, tolonglah Ustaz yang mengimami solat jenazahnya, cari Ustaz lain. Di apa hati ambo angi? Kalau ambo juga menyembayangkannya, doanya lain. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Baru ambo faham. Patuhilah Buya Hamka dapat gelar doktor dari Al-Azhar karena kelembutan hati Buya Hamka. Buya Hamka diejek, dibuli, ditulis di lekra. Zaman itu ada nado internet, FB tidak ada, tapi ditulis di harian lekra PKI punya. Buya Hamka plagiator. Kisah tenggelamnya kapal Panderwijk, tulisan-tulisan novelnya itu diambil dari Alman Faluti, itu semuanya copy paste. Buya Hamka pembohong. Buya Hamka tidak membalas, diam. Dia sedang membalas dengan kalimat idza nataqa safihu fa khairun min ijabatihi sukutu. Kalau ada orang dungu mengejek, diamlah, diam sebagai jawabannya. Buya Hamka diam. Tak berapa lama tiba-tiba datang Astuti ke rumah Buya Hamka. Astuti nama orang. Dulu ada yang menyambut Astuti artinya Astrea tahun tinggi. Iko ndak, iko Astuti membawa calon suaminya. Siapa dia? Itulah mu'alab yang mau masuk Islam. Mata sipit. Apa kata si Astuti? Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Ini calon suami saya mau masuk Islam. Dan pesan ayah saya, nanti menantuku harus belajar Islam kepada Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Maka saya bawa calon suami saya kemari. Siapa nama suamimu? Si Fulan. Itulah yang dulu memfitnah-fitnah Buya Hamka, yang membuli, memburukkan Buya Hamka.
ternyata di akhir hayatnya dia tobat, berhenti, takut pada Allah. Tapi cara minta maaf dia, disuruhnya menantunya belajar kepada Buya Hamka. Lembut hati Abdul Malik Karim Amrullah. Mudah-mudahan kita tidak hanya sekedar tahu ceritanya, tapi kita mengikuti jejaknya. Tak usah cerita tentang lembutnya hati Nabi Muhammad SAW. Nanti kalau saya cerita tentang Nabi Muhammad, pemaaf, Nabi pemaaf. Yalah, ya Nabi yang benda. Sahabat Nabi pemaaf, Abu Bakar pemaaf. Ini Abu Bakar, ampun dah. Tapi iko urang awak, Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, sama darahnya dengan kita, sama kulitnya dengan kita, sama nagarinya dengan negari awak, bumi Minangkabau. Maka kita warisi kelembutan hatinya. Sampai hari ini bukunya saya baca, sejarahnya saya baca. Andai masuk ke dalam surga Allah, siapa orang yang paling Ustaz ingin temui? Tentu tak lain tak bukan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Tapi jangan katakan Buya Hamka itu tidak pemarah. Jangan katakan Buya Hamka itu diam. Jangan katakan Buya Hamka itu bodoh. Buya Hamka juga pernah marah. Yang menceritakan ini anaknya Irfan Hamka dalam buku berjudul Ayah. Ketika Buya Hamka akan berangkat ke tanah suci Makkah naik kapal laut, tiba-tiba kapal lautnya berhenti mendarat di pelabuhan Teluk Bayur. Sampai di situ ada orang yang melarang sholat berjamaah. Tak boleh sholat berjamaah di kapal. Jangan sholat berjamaah di kapal. Sholat saja masing-masing di kamar. Mengadu mereka penumpang kepada Buya Hamka. Buya, iku ado surang nan melarang awak sembahyang berjamaah di atas kapal. Ba'ako Buya. Kata Buya, mana orangnya? Buya datang menghadapi. Amak ang kurang aja, apa ang kurang aja, datuk nini ang kurang aja. Persis macam itu marahnya si kopi pas. Ustaz Somad berani marah gitu. Amu cek dulu. Kalau ada Polres di samping awak baru berani. Kalau awak surangnya yang kek orang. Ada masanya lembut, ada masanya lunak, ada masanya tegas, ada masanya keras. Belajar dari mana? Bukan ulama datang dari Arab terlalu jauh. Bukan mereka tak baik, mereka baik. Tapi orang akan beralasan-alasan. Tapi ini adalah ulama dari negari awak. Samo juwawa datang dari tanah tumpah darah awak. Maka anak-anak kita mesti kenalkan. Beli buku ini. Yang kalau sudah buku tentang Buya Hamka, aduh di rumah. Tentang Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi biografinya, aduh di rumah. Tentang Buya Muhammad Nasir, ada di rumah. Tentang Inyek Canduang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, ada di rumah. Dan ambo masuk dalam komisi fatwa PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah Provinsi Riau. Yang ketuanya kini urang awak dari Mage, Bapak Profesor Dr. Alaidin Koto MA. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maaf ego nan awak warisi. Andai ado maaf di dalam hati, itulah bukti puasa awak diterima Allah taala. Menahan lapar sanggup, menahan minum sanggup, menahan marah antum lebih bisa ya. Nah, salaman semuanya. Ambil lah maafkan aja ya, tapi kalau untuk salaman rasanya 2021. Oh, masih ada dendam kesumat. Kemarahan inilah yang akan dipicu dengan aliran sesat bernama radikalisme. Bapak polisi tak sanggup mengekang radikal itu. Banyak meledakkan rumah orang, meledakkan kedutaan orang. Beda dengan kamu, pancung kepalanya. Buya Hamka datang saat Syekh Sulaiman Ar-Rasuli meninggal dunia. Dan Buya Hamka memberikan kata sambutan. Buya Hamka Muhammadiyah, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Jaho, Inyak Jaho, Inyak Candong dari PERTI. PERTI dengan Muhammadiyah beda ormas dalam masalah ibadah, beda dalam beberapa masalah fikih, tapi mereka tetap bisa bersama. Ini sekarang khilafiah-khilafiah sedang dibangkitkan lagi. Masalah bismillah sir, bismillah jahar, masalah kunut tak kunut. Kalau berkelahi antara kunut tak kunut, maka yang tertawa yang tak sembahyang subuh. Oleh sebab itu maka ambo PERTI NU di komisi fatwa PERTI masuk, di lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama ikut di dalam, di Al-Wasliyah masuk ke dalam. Tapi ketika diundang Masjid Muhammadiyah
ambo datang tausiah. Bukan sekali, bukan dua kali. Masjid Muhammadiyah di belakang Ramayana Pekanbaru. 6 bulan ambo memberi kultum zuhur setiap hari Senin. Akhirnya ambo mengundurkan diri, bukan diusir, bukan dipecat, tapi karena tak sanggup datang jauh dari Panam kilometer 5 balai sampai ke pusat kota. Mohon izin Buya, ambo ndak bisa melanjutkan. Muhammadiyah, Masjid Muhammadiyah Jalan Paus Pekanbaru Riau, 2 tahun berturut-turut ambo memberi tausiah maghrib ke isya, tapi sekalipun ambo ndak pernah mau diminta jadi imam. Imam maghrib batuk, imam isya hilang suara. Kenapa Ustaz nak mau maju? Ambo faham Masjid Muhammadiyah bismillahnya sir, sedangkan ambo kalau jadi imam bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ambo buek bismillah jahar di Masjid Muhammadiyah, beko yang awam-awam bingung, ustaznya ndak bingung. Maka menghormati, lebih baik awak dulukan persaudaraan. Ambo tausiah saja. Tapi kalau untuk jadi imam, biarlah imam tetap. Jangan awak tunjukkan perbedaan awak. Bukan berarti mencela-mencela. Mencela-mencela itu sekali solat, sekali tak solat, sekali solat, selama masih sama-sama solat, apapun cara ibadahnya, solatnya tetap tak tinggal. Sama macam prinsip bapak-bapak di atas, apapun jabatannya, minumnya tetap teh botol. Itu nampak dia apa ibu yang dimuliakan Allah. Yang penting solat. Masjid kita jangan sampai kosong. Masjid awak mesti ramai. Kini alhamdulillah Buya, waktu malam 1, 10, 20 ramai. Tapi kalau lah masuk malam ketiga Syawal ko, tinggal pemain inti sini. Pemain cadangan, pemain naturalisasi lah tabang sadonya. Tapi alhamdulillah di Simawang, kalau ada masjid ramai biasa, kalau ada masjid penuh biasa. Tapi di Simawang ko bukan masjid, lapangan sepak bola jam sabaleh siang panas terik, bisa pula masyarakat bertahan. Ndak takut, ndak camehnya demam. Luar biasa. Iko orang yang mendengar ceramah di tengah panas terik matahari, itu pahalanya 2 kali lipat daripada nan di bawah tenda. Allahu Akbar. سواه